Hidup selalu punya cara untuk menjatuhkan impian kita. Impian itu bisa terkubur dalam keputusasaan dan dalam kesalahan masa lalu, serta kepercayaan diri yang rendah. Pada saatnya kamu merasa hidup tidak bersahabat, ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Tidak mudah memang menerima, sangat tidak mudah. Ketika kita berada pada titik terendah dalam hidup, rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati, hadapilah dengan ketegaran dan keyakinan. Dan yang harus kamu tahu, titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus pasrah dan menyerah. Justru titik terendah itulah yang akan menjadikan pijakan untuk kamu lebih baik lagi, menjadi fondasi yang kokoh untuk kamu bertumbuh dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Bersyukurlah jika kamu sudah di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan lain selain menuju titik tertinggi. Teruslah berupaya dan berdoa, karena kamu berhak untuk bahagia.